Assalamualaikum, Rahayu, Salam Sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri dan khasiat batu akik Kecubung Wulung yang asli. Sejak zaman dahulu, masyarakat Indonesia sudah mengenal batu akik dan menggunakannya sebagai perhiasan. Bahkan untuk sebagian orang, batu akik dianggap sebagai jimat yang dipercaya memiliki kekuatan gaib dan bisa dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Salah satu batu akik yang sangat legendaris dan sangat terkenal dengan khasiat ampuhnya sebagai sarana pengasihan adalah batu akik Kecubung Wulung. Batu akik Kecubung Wulung adalah salah satu jenis batu akik yang banyak diminati oleh para penggemar batu akik di Indonesia. Batu ini tergolong unik karena warnanya tampak hitam pekat jika dilihat dari luar. Tapi jika disinari, ternyata bagian dalamnya tembus cahaya dan akan terlihat warna ungu yang sangat indah. Batu akik Kecubung Wulung banyak diminati bukan hanya karena keindahan visualnya saja, tapi juga karena dipercaya memiliki kekuatan gaib atau khasiat yang lebih ampuh dibanding batu akik jenis lainnya. Batu ini juga merupakan salah satu jenis batu akik yang paling legendaris, sehingga banyak diburu oleh para kolektor dan penggemar batu akik karena termasuk barang langka. Dari sisi supranatural, batu akik Kecubung Wulung memiliki daya magis yang sangat kuat dan banyak yang percaya jika batu ini memiliki kekuatan gaib atau kodam yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan tertentu, terutama untuk pengasihan atau pemikat. Selain memiliki khasiat gaib untuk pengasihan, batu akik Kecubung Wulung juga dipercaya memiliki khasiat untuk menambah kewibawaan dan karisma, sehingga orang yang memakai batu ini akan terlihat sangat berwibawa dan akan disegani oleh banyak orang. Tapi hanya batu akik Kecubung Wulung asli yang memiliki khasiat ampuh untuk pengasihan dan kewibawaan. Sedangkan batu akik Kecubung Wulung palsu atau sintetis tidak memiliki khasiat apapun dan tidak bisa diasmak. Tapi sayangnya, batu akik Kecubung Wulung banyak dipalsukan karena peminatnya cukup banyak dan harganya juga cukup mahal. Jadi jika ingin membeli batu akik Kecubung Wulung, sebaiknya lebih berhati-hati dan kenali ciri-ciri keasliannya agar tidak salah beli. Jika dilihat dari luar, batu akik Kecubung Wulung yang asli dan yang palsu sama-sama terlihat berwarna hitam pekat dan mengkilap. Untuk batu akik Kecubung Wulung yang asli, jika disinari dengan cahaya, maka pada bagian dalamnya akan tampak berwarna ungu tua dan terdapat serat batu. Sedangkan batu akik Kecubung Wulung palsu atau sintetis, meskipun saat disinari cahaya akan tampak berwarna ungu tua, tapi tidak terdapat serat batu di dalamnya. Dari segi kekerasan, batu akik Kecubung Wulung yang asli memiliki tingkat kekerasan yang cukup tinggi dibanding batu akik jenis lainnya, sehingga tidak mudah tergores atau pecah. Selain itu, batu akik Kecubung Wulung yang asli juga terasa lebih berat atau berbobot, sedangkan batu akik Kecubung Wulung sintetis lebih ringan atau tidak bobot. Demikian sedikit informasi tentang ciri dan khasiat batu akik Kecubung Wulung asli yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Rahayu. Salam sejahtera.